Puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini 15 Februari tahun 2021 bertempat di halaman kantor Dinas Pertanian, kita secara bersama-sama menyaksikan sebuah dan menciptakan sebuah sejarah berkenaan dengan pergerakan daripada dan langkah-langkah untuk menuju sebuah harapan dan cita-cita, serta hari ini amanat yang akan diberikan kepada kita semua, khusus kepada 69 orang yang saat ini hadir di hadapan saya. Kita menjadi saksi bahwa pergerakan untuk menuju ke arah ini bukan sesuatu yang mudah. Dan saya patut bersyukur pergerakan kita, pergerakan yang sangat cantik, pergerakan kita, pergerakan yang sangat bagus, yang tidak harus diwarnai dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya tidak perlu bercerita banyak tentang hal ini, karena saya selaku pribadi sebagai salah satu pelaku untuk bersama-sama panjenengan untuk mengarah ke suatu yang harus kita lakukan hari ini. Yang pertama ingin kami sampaikan, tadi Haji Hasan Rahmat dan Mas Yoyok sudah tanda tangan tadi malam, item per item sudah saya baca apa isinya itu. Yang pertama ini adalah pendelegasian dari Pak Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian untuk segera melaksanakan perjanjian kerjasama berkenaan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Hari ini insya Allah akan kita tanda tangani secara bersama-sama, dan mohon item per item mulai awal sampai akhir untuk dibaca, karena disitulah sebenarnya tempat kendali kita masing-masing orang berkenaan dengan P3K ini untuk beraktivitas. Undang-undangnya sudah ada, peraturan pemerintah sudah ada, dan semua yang mendasari dan harus dilakukan di dalam P3K harus ada di naskah perjanjian kontrak.